this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Halo, halo guys, welcome to channel Aitense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean-updatean Mimin. Iklannya jangan di skip aja, jangan Mimin, oke? Okay? Ini komiknya si Sufu nih guys, Capture 83. Habis ini si Sufu dibopong tuh ke kamarnya sama si Jiang. Masih Tuan Jiang nih ya guys. Di sini malu-malu. Aku akan membaca naskahnya katanya gitu dia. Dia mengalihkan pembicaraan nih guys. Hah, beraninya mengganggu wanitaku. Aku ingin melihat siapa yang begitu menyusahkan fuerku katanya gitu. Yang tengah-tengah malam ditelepon tuh si Sufu. Siapa sih yang nelpon lagi ganggu orang lagi romantis-romantisannya diganggu kan? Si Jiang Jiang kesel nih guys. Sini si Jiang Jiang turun ke bawah nih guys. Namun nih ketemu sama anak-anaknya tuh. Menungguku, kata si Jiang Ji. Katanya gitu guys. Ayah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Bolehkah aku berbicara berdua saja denganmu? Katanya gitu guys. Oke, katanya. Apa yang ingin dilakukan bocah nakal ini? Kata si Jiang Jiang guys. Ayah, katanya gitu. Kondisi nenek Dekan kurang baik dan dia sangat membutuhkan bantuanmu, katanya. Jadi pada saat ibu dan nenek Dekan ada di sana saat itu, kamu tak berani mengatakan yang sebenarnya, katanya gitu. Manggut dia. Ini kartu nama Paman Ahji. Jika kamu memiliki kebutuhan, beritahu dia dan dia akan memenuhi kebutuhanmu, katanya gitu. Ingat, pertahankan keadaan ini dan jangan beritahu ibumu tentang kondisi nenek Dekan yang sebenarnya, katanya.
Wow, kamu sangat luar biasa. Aku menggunakan metode yang baru saja kamu ajarkan kepadaku untuk mengalahkan bos nih. Si kembar berdua nih. Lagi main game, guys. Hah? Menghilang, guys, ibunya. Kenapa ayah mencari yang lain satu persatu tapi tidak mengunjung mencariku, katanya gitu. Tak bisa, aku harus melawan bos berikutnya. Cepat kembalikan Wu kepadaku, katanya gitu, guys. Ayah, kamu ingin memintaku untuk melakukan apa? Katanya. Bu, periksa ponsel ibumu untuk melihat isi pesan teks 5 menit yang lalu. Katanya gitu, guys. Ayah, ini privasi pribadi, tidak baik bagimu melakukan ini, katanya gitu, guys. Anak ini mengajariku bagaimana melakukan sesuatu. Dia khawatir aku akan membuat Fu'er marah. Jin imut ini saat mirip dengan Fu'er, katanya gitu, guys. Wu, kamu tidak memahami ini. Ayah takut ibumu akan diganggu oleh paman jahat di luar, katanya gitu, guys. Tapi mengintip pesan ibu tidaklah benar, katanya gitu, guys. Memeriksa pesan ibu memang ilegal. Kamu bisa menggunakan cara lain, katanya gitu. Ayah, aku seorang detektif cilik. Ada cara untuk mengetahui apa yang terjadi bahkan tanpa membaca pesan teks, katanya gitu. Oke, guys. Thanks for watching. Jangan lupa di-subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.